Mengunjungi museum di siang hari mungkin sudah biasa. Nah, kali ini berbeda karena kami akan berkeliling di museum ini di malam hari. Nah, Museum Satria Mandala ini adalah museum yang akan bercerita bagaimana sejarah TNI. Seperti apa? Bersama saya, Julita Pamundua, ikuti perjalanan kami di Travel Notes kali ini. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Museum yang terletak di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan ini diresmikan tahun 1972 oleh Presiden RI kedua Soeharto. Di usianya yang hampir mencapai 5 dekade, Satria Mandala berupaya menarik minat pengunjung dengan cara yang berbeda. Salah satunya dengan mengadakan acara Night at the Museum. Marilah kita sebelum memulai acara ini, Dalam acara ini, pengunjung diajak merasakan sensasi berkeliling museum di malam hari. Ternyata peminatnya banyak juga. Tak kurang dari 70 peserta terdaftar sebagai peserta tur malam ini. Iya, Pak Yutaryani, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari acara Night at Museum ini? Pertama, kita adalah untuk memperkenalkan sejarah kan kepada generasi muda kita, khususnya kepada generasi milenial kan. Yang selama ini kan kalau kita lihat generasi milenial kita itu lebih diracuni oleh dengan apa kan? Tempat-tempat yang lain gitu ya. Kan. Kalau di sini kita berusaha akan memperkenalkan museum kita dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk apa, koleksi museum, dalam bentuk koleksi museum baik luar dalam dan dipadukan dengan kuliner, live music, monolog dan juga apa kopi gentan, itulah apa net museum dengan. Sebenarnya apa sih daya tarik Museum Satria Mandala di malam hari? Ya mungkin kalau kita lihat kan ini adalah gedung yang bersejarah bagi kita ya. Kan. Ini adalah peninggalan dari keluarga Bung Karno ya, khususnya Ibu Ratnasari Dewi. Biasanya berapa banyak bisa diterima gitu para pengunjung sekali buka? Mungkin kurang-kurangnya 25 atau sampai 30 orang gitu. Oke, dari ya. Sisi museumnya sendiri ada nggak yang ditambahkan begitu khusus ya. Untuk mungkin acara kalau Mbak ini? Lihat lagi kan, mungkin di tempat-tempat ini nanti ya. Kalau kita lihat ada kan, ada bunyi apa kan, bunyi apa hewan malam hari kan ya, ya. Seperti jangkrik gitu, tonggerek gitu kan, menambah suasana malamnya kan. Gitu ya. Dan di sini juga kita nggak menghidupin lampunya gitu kan. Ya, ya. Nah, ini kalau apa kalau kita lihat itu adalah suasana berbeda. Oke ya. Oke Pak Yutar. Ya. Ini ruangnya tadi sesuai arahan pimpinan kita ya. Bikin ya, ini adalah suasana ya. Ada jangkrik-jangkriknya gitu tenggereknya, ya. Lampunya pun agak remang-remang ya. Mm-hmm. Ya kenapa kan supaya suasananya agak lain kan. Tapi kalau siang nanti suasana kayak gini dihadirkan ya? Beda lagi ya. Ya. Okay. Ini untuk bagaimana net dan museum itu ada kesan kan. Kalau dilihat bedanya pengunjung siang dengan pengunjung malam itu perbedaan jumlahnya berapa banyak sih Pak? Bedanya beda kalau siang malam itu kalau siang itu lebih banyak didominasi oleh anak sekolah gitu kan. Ya sekolah-sekolah dari berbagai daerah. Tetapi kalau malam ini kan dihadiri oleh komunitas dan juga masyarakat umum yang bagaimana dia antusias melihat apa net museum ini mengunjungi siang pada malam hari. Ruangan tempat kami berada didedikasikan untuk 4 jenderal besar TNI. Mereka adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Soeharto. Namun yang paling menyita perhatian saya adalah warisan dari sang Panglima Besar TNI pertama ini.
ini jubah miliknya Sudirman, betul ya? Dan ini masih asli? Masih kan. Oke, ya. Bisa diceritakan ini sejarahnya seperti ya, apa jadi, sih Pak? Kalau setelah pembentukan apa, dibangunnya museum ini kan, jadi semasa Pak Harto itu beliau minta bagaimana koleksi-koleksi yang bersangkutan dengan pahlawan itu bisa dihadirkan di Museum Satria Mandala kan. Dan salah satunya kita juga dapat sumbangan dari Angkatan Darat, khususnya adalah jubah yang dipakai Pak Dirman kan. Nah, jadi tidak juga apa, jubah dan juga ada telepon juga di belakang itu kan. Dan juga ada apa, surat kematian beliau, juga pedang kan yang dipakainya, ada juga tas itu kan. Itu adalah koleksi yang disumbangkan oleh Angkatan Darat kepada Museum ABRI Satria Mandala saat itu. Oke. Kenapa sih sosoknya Sudirman ini begitu dihormati di kalangan TNI? Jadi kalau kita lihat Pak Dirman itu, kalau kita dulu dari Pandu kan, Pandunya namanya Hizbullah kan. Jadi beliau itu adalah orang yang bisa menjadi panutan ya. Kalau kita lihat dia adalah dari Laskar Kesatuan Muhammadiyah itu kan. Jadi Pak Dirman ini saat apa ya, saat kekosongan ini siapa yang akan mengisi jabatan panglima ABRI saat itu kan, maka disusunlah tiga figur ya. Pertama adalah Hamengkubuwono IX, kedua adalah Pak Urip Sumarjo, dan ketiga adalah beliau sendiri adalah Pak Dirman kan. Akhirnya terpilihlah saat itu Pak Dirman, umurnya masih muda saat itu kan, 30 tahun kan. Diangkatlah beliau menjadi Panglima Besar Sudirman. Sebenarnya saat itu sudah ditunjuk oleh Bung Karno, namanya Supriyadi. Tapi sampai saat ditunjuk itu beliau tidak hadir karena melakukan pemberontakan peta di Blitar. Untuk mengisi kekosongan itu, setelah pemilihan terpilihlah Pak Dirman ya. Jadi Pak Dirman itu adalah orangnya bersahaja, baik kan, dan bisa menjadi panutan kan, menjadi bisa merangkul semua, ada laskar-laskar itu bisa beliau menyatukan. Nah, kita lanjut nih ke sini. Bisa jelaskan ini tandu apa sih Pak? Ya, ini adalah tandu yang dipergunakan oleh Pak Dirman untuk bergerilya. Karena pada setelah ada apa kan, 19 Desember 49 itu kan, sekutu kembali ingin menguasai Indonesia, akan terjadi apa, penyerangan ke Jogja, Jakarta itu. Pak Dirman sudah memberikan warning kepada Presiden Soekarno kan, bahkan ada pengeboman di Yogyakarta kan. Tapi beliau saat itu Pak Dirman meminta kepada Bung Karno untuk ikut bergerilya kan. Di situ Bung Karno meminta kepada Pak Dirman, janganlah kamu bergerilya kan, kondisi kalian sakit, lebih baik istirahat ya. Tapi karena naluri beliau sebagai seorang prajurit, akhirnya beliau melakukan gerilya kan, mulai dari Bantul ke Pacitan kan, jaraknya lebih kurang 100 km. Dan menggunakan tandu kan. Dan ini adalah tandu yang keempat ya. Jadi setiap daerah itu ganti-gantian. Ini adalah tandu yang keempat yang dipakai dari Sobo ke Pacitan, daerah Jawa Timur. Oke, dan ini juga masih asli. Masih asli ya. Jadi walaupun kita sudah merdeka, bagaimana untuk mempertahankan kemerdekaan, Pak Dirman itu berani kan, dengan kekuatan walaupun dalam sakit, walaupun ditandu dengan oleh prajuritnya, beliau melakukan gerilya. Museum Satria Mandala yang berdiri di area seluas 56.670 meter persegi ini memiliki 4 bangunan. Koleksinya pun beragam, mulai dari koleksi diorama yang menggambarkan banyak peristiwa bersejarah, koleksi foto dan lukisan, patung-patung, tanda pangkat, koleksi senjata, hingga kendaraan tempur. Tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah perjuangan TNI di zaman Perang Kemerdekaan, tapi museum ini juga punya sejarah tersendiri, tetap di Travel Notes. Puas melihat-lihat koleksi di dalam Museum Satria Mandala, saya bergeser ke halaman belakang. Di sini pengunjung disajikan koleksi berbagai pesawat yang pernah digunakan TNI. Ada pesawat penumpang,
ada juga pesawat tempur. Selain pesawat, ada juga kendaraan lapis baja serta helikopter. Oke, ini dia bagian luar dari Museum Satria Mandala. Jadi namanya, sebenarnya bukan di dalam aja ya? Ini namanya Taman Dirgantara ya. Taman Dirgantara, sini, peninggalan-peninggalan ya, dari Angkatan Udara. Iya, Angkatan Udara. Dia banyak koleksi ini sumbangan dari Angkatan Udara ya. Ini contohnya adalah pesawat Michelle ini kan. Jadi pesawat Michelle ini pernah dipergunakan untuk melaksanakan operasi-operasi di dalam negeri ya. Ya kalau setelah kita merdeka banyak pemberontakan ya, termasuk bagaimana pemberontakan PRRI ya, di Permesta, di Sumatera dan di Sulawesi. Nah, ini pesawat ini dipergunakan masuk peristiwa Trikora ya di Papua. Ini yang dipakai oleh pemerintah kita untuk melakukan penyerangan terhadap musuh-musuh, kan? Oke, kalau nggak salah ini dia buatan Amerika Serikat. Betul, ya. Nah, ini kita beli atau ada ini sejarahnya? Ini kalau kita lihat adalah hibah ya, dapat hibah. Pampasan perang pampasan yang dihibahkan ke Angkatan Udara. Seberapa banyak sih sumbangan dari Angkatan Udara terhadap masa perjuangan kita? Iya, banyak. Kalau kita tidak bisa kita nilai kan? Ya, kalau kita lihat nih. Di sini aja banyak, apalagi di museum yang berada di Yogyakarta, kan? Itu banyak pesawat-pesawat yang dipergunakan untuk melakukan operasi di dalam negeri terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh separatis-separatis, kan? Termasuk RMS, PRRI, Permesta. Oke, tapi kalau kita lihat sejarah sudah lumayan ya sebenarnya. Kalau kita kan semangat tentara kita kan kuat, kan ditakutkan ada semangatnya kan. Orang kan kalau di manapun yang ditakutkan ada semangatnya itu kan. Semangat tentara kita kan terbaik kan, darat, laut, udara. Jadi kita sempat ngobrol juga soal Wisma Yaso ya, Pak. Itu adalah bagian dari museum ini dulunya gitu kan. Letaknya di mana sih, Pak, persisnya? Ya kalau kita lihat kan dia dulu kan Museum Satria Mandala itu nama sebelumnya adalah Wisma Yaso kan. Ya setelah ada keinginan dari pimpinan pusyarah TNI yaitu Bapak Nugroho Susanto mendirikan museum, maka diberikan tiga alternatif kan oleh pemerintah kan. Pertama Wisma Yaso, kedua Wisma Masa yang berada di Batu Tulis ya, dan kedua adalah Istana Presiden di Bogor kan. Setelah dilakukan penelitian maka dipilihlah Wisma Yaso ini menjadi museum ABRI. Dulu namanya Museum ABRI Satria Mandala. Jadi mulai dibangun setelah tahun 70 Bung Karno itu meninggal ya. Tahun 70 itu setelah beliau meninggal itu Wisma Yaso itu tidak terurus. Akhirnya tahun 71 setelah ditunjuk itu mulai dibangun tahun ya ditunjuk. Jadi tanggal 5 Oktober selesai dibangun dan diresmikan tanggal 5 Oktober 1972. Maka dinamakan adalah Museum ABRI Satria Mandala, tempat berkumpulnya para kesatria. Pak, sebagai orang yang sudah lama mengelola museum ini, apa sih kendala yang dihadapi? Kita kekurang koleksi juga. Memang kita dibatasi dengan tempat. Ada kita dapat hibah ya kan. Pertama adalah KRI Macan Tutul itu sumbangan dari Kepala Staf Angkatan Laut 2019. Kita dapat hibah lagi sebuah pesawat Skyhawk A4 ya, sumbangan Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi untuk koleksi ini masih akan terus di kumpulkan ya. Apa sih yang diharapkan oleh TNI yang memiliki sejarah di sini kepada anak muda yang mungkin berkunjung ke sini? Apakah mungkin juga terinspirasi bahwa ini loh perjuangan TNI begitu? Ini adalah harta karun ya. Harta karun yang perlu kita jaga. Kan, kita jaga kan. Kita lestarikan, kita kenang ya, juga. Kita kenang ya. Karena dengan harta karunnya bisa kita datangnya kita olah kan museum ini menjadi museum yang sangat baik gitu kan, yang bisa dikunjungi oleh generasi muda kita. Oke. Malam makin meninggi, tapi Night at the Museum Satria Mandala belum usai. Acara berpindah ke sebuah kedai kopi yang jadi wadah bagi pecinta sejarah. Ada keseruan apa saja di sana? Tunggu usai jeda. Ada banyak cara untuk mencintai sejarah bangsa. Salah satunya melalui kopi Nusantara. Hal itu yang dipercaya oleh komunitas Genta Bangsa binaan Pusjarah TNI. Nah, apa hubungannya ngopi dengan belajar sejarah? Oke. Halo.
Mas Richard, apa kabar nih? Baik. Oke, kayaknya rame ya malam ini ya. Alhamdulillah. Ini di Kopi Genta yang dibikin di dalam Museum Satria Mandala. Iya. Sebenarnya asal-usulnya Kopi Genta ini dari mana sih? Jadi kita ini tergabung dalam komunitas. Nama komunitasnya Komunitas Genta Bangsa, Generasi Muda Cinta dan Bangga Sejarah, binaan Pusdara TNI. Nah, jadi kita sudah beberapa waktu sering melakukan kajian, kemudian kita juga menyimpulkan bahwa kita mencari media-media untuk sosialisasi kesejarahan perjuangan bangsa. Nah, kita ketemu nih cara sosialisasi yang unik, yaitu melalui kopi. Tentu pertanyaannya kenapa kopi? Karena setelah kita kaji, kenapa sih di daerah-daerah penghasil kopi yang bagus di Indonesia itu banyak pahlawan-pahlawannya? Seperti di Aceh, di Sumatera Barat. Karena salah satu alasannya itu ternyata karena yang diincar oleh penjajah itu adalah kopi. Oke, maka artinya kopi di Indonesia itu memiliki nilai yang baik dan merupakan salah satu latar belakang terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, karena kita lihat juga kaum milenial, kemudian masyarakat Indonesia itu banyak yang hobi kopi, dan kopi kita juga kopi yang bagus, kita kemaslah bagaimana kopi ini bisa mensosialisasikan sejarah. Jadi di sini ada kopi yang namanya macam-macam, ada kopi Imam Bonjol gitu. Nah, itu sambil menceritakan bahwa ini berasalnya dari mana. Sambil menambah pengetahuan juga soal nama-nama pahlawan. Iya, betul. Oke. Kita langsung ke dalam aja ya, menikmati Kopi Genta. Mari. Kloter 2 ya, jalan-jalan di dalam tadi. Ya. Dapatnya apa aja sih? Ya dapat mereka cerita-cerita tentang ya dulu kemerdekaan, terus juga kan ada diorama-diorama, itu juga diceritain itu latar belakangnya gimana, terus juga ya pokoknya tentang masa lalu lah, tentang sejarah kita gitu. Sebelumnya pernah ikut night at museum juga nggak? Maksudnya kayak berkunjung ke museum di malam hari? Nggak pernah sih, cuman kan kayaknya konsep baru ya, jadi ya tertarik aja. Menurut kamu gimana? Yang kayak gini perlu diterusin kah supaya menarik minat-minat yang seumuran kita, masih muda gitu maksudnya? Perlu sih kayaknya, soalnya kan kalau misalnya museum sekarang kan ya cuman buka ya udah gitu aja gitu kan. Kalau ini kan ada konsep yang berbeda, jadi orang tertarik gitu. Wah, apa nih net at the museum? Ada belajarnya, ada lesirannya kan. Ada hiburannya juga. Ada hiburan terakhir gitu ya. Oke, Amel enjoy ya. Ya. Malam ini terima kasih. Bung Karno pernah berkata, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Sebagai bangsa yang besar, kita perlu memahami sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Dan salah satu cara untuk menghormati sejarah adalah dengan mengunjungi museum.